Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau membuat sup yang enak dan lezat, yang pastinya bergizi ya untuk menjaga kesehatan anak. Ini kayaknya waisang, macau, tuh, kunci, kacang kemari ya itu. Kemudian jamur kering dicuci bersih, direndam paling enggak 1 jam ya. Dan ini kulit jeruk yang kering atau namanya kopi. Ini jagung potong-potong ya, satu aja sudah cukup yang besar. Ini dagingnya harus direbus bentar ya, biar kotorannya bisa hilang dan nya enggak hamis. Ini bisa daging kambing, daging sapi atau daging ayam, terserah sesuka Anda. Masukkan air satu panci ya. Tunggu sampai mendidih dulu. Nanti kalau sudah mendidih semua. Halo teman-teman, setelah mendidih semua bahan tadi dimasukkan ya. Nah, kurang lebih 2 jam aja udah cukup. Oh ya teman-teman, bagi Anda yang suka silahkan praktek sendiri di rumah masing-masing untuk menjaga kesehatan. Silahkan membuat paling enggak 1 minggu sekali atau ya 1 bulan sekali sih enggak apa-apa. Ya udah, yang menonton video ini semoga kalian semua sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun dan jauh dari corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.